Okay, Alhamdulillah ya, hari ini kita nak sambung. Tak bagi salam lagi ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bagus Amani. Yang lain? Salam. Okay. Saya harap semua bersedia ya. Adam tak ada dalam kereta ya? Kat rumah ya? Okey, selamat datang ke kelas Ustazah Yus. Okey, hari ini kita nak sambung lagi tajuk kefahaman surah Al-Ikhlas. Minggu lepas kita dah belajar kefahaman surah Al-Ikhlas. Hari ini kita nak sambung lagi. Ada satu lagi dia punya bab dia, topik dia tu. Sikit je lagi dia tersambung. Okey, kita tengok hari ini punya pembelajaran. Okey, kita tengok dulu objektif pembelajaran. Okay, objektif pembelajaran pertama, murid dapat menyenaraikan ya kepentingan surah Al-Ikhlas dengan betul ya, dapat senaraikan kepentingan. Kita nak belajar hari ni satu ni je tentang kepentingan surah Al-Ikhlas ya. Okey, kemudian murid dapat menjelaskan kelebihan mengamalkan surah Al-Ikhlas dengan baik. Seterusnya dapat mencadangkan cara menjauhi syirik. Ini boleh kita bincang berdasarkan tuntutan surah Al-Ikhlas dengan baik. Okey, kemudian kita tengok kriteria kejayaan. Pertama, murid dapat menyenaraikan 7 kepentingan surah Al-Ikhlas dengan betul. Kedua, murid dapat menjelaskan 3 kelebihan mengamalkan surah Al-Ikhlas. Dan yang ketiga, murid dapat cadangkan satu cara menjauhi syirik. Okey, ini objektif apa yang kita nak capai. Okey, hari ini kita nak baca doa. Aiman. Buka mic Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alayna min hikmataka wa isu alayna min huza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Aiman Faris. Okey, kita dah baca pun doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberkati dan kamu dapat faham dengan baik. Okey, seterusnya. Inilah dia surah Al-Ikhlas. Balqis, Balqis buka baca, buka mic baca surah ni Balqis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Balqis. Alhamdulillah. Okey, kita tengok seterusnya. Surah kita dah tahu, kita dah baca dah minggu lepas, kita dah belajar apa pengertian surah ni pun kita dah tahu. Boleh ingat lagi tak? Qul huwallahu ahad. Katakanlah. Nak suruh siapa yang kata ni? Allah nak suruh siapa yang kata ni? Wahai Muhammad. Ya, betul Amani. Wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Allah nak suruh Nabi Muhammad yang berkata Huwallahu ahad. Dialah Allah yang ahad. Apa maksud ahad? Satu. Satu. Ya, betul. Allahus samad. Apa maksud samad? Allah itu apa? Allah itu tumpuan sekalian. Ya. Barangan tumpuan. Ya, betul. Satu perkataan sahaja, tumpuan. Nah, tumpuan apa? Tumpuan semua makhluk untuk memohon sebarang hajat. Semua makhluk lah, tak kira lah manusia ke, haiwan ke, pokok ke, syaitan ke, jin ke, semua nak mohon apa-apa hajat, minta pada Allah. Itu Allah adalah tumpuan. As-samad, tumpuan. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak apa? Lam yalid tidak apa? Tidak. Tidak beranak. Ya, betul. Bagus Irdina dan Amani. Tidak beranak. Allah tidak ada anak. Lam yalid. Tidak ada anak. Tidak beranak.
walam yulad dan tidak diperanakkan. Maksudnya tidak ada mak ayah. Bukan macam kita manusia. Manusia kita ni ada mak ayah baru boleh kita lahir. Kemudian mak ayah, apa kalau kita pula berkahwin nanti kita pula ada anak menyambung keturunan kan. Okay. Yang Allah dia bukan macam manusia. Dia tak ada anak dan tak ada ibu bapa. Walam yakullahu kufuan ahad. Dan tidak ada satu pun yang kufuan. Kufuan apa? Kufuan. Serupa dengannya. Ya betul. Yang serupa ataupun setara dengan Allah. Tak ada satu pun ya. Ahad. Tak ada satu pun yang setara dengannya. Okey, inilah dia pengertian daripada surah Al-Ikhlas. Alhamdulillah kamu masih ingat dan boleh maksudnya kamu dah boleh ingat, boleh serap lah pengertian surah Al-Ikhlas. Okey. Jangan kita baca je tapi kita tak faham kan. Okey, kita tengok hari ini yang kita nak belajar. Minggu lepas kita dah belajar tentang sebab turun, apa lagi? Fakta-fakta penting dia surah Makiyah ke Madaniyah Al-Ikhlas. Boleh jawab tak? Makiyah. Betul, Makiyah. Surah Makiyah. Ada berapa ayat surah Al-Ikhlas? 4. Betul, 4 ayat. Okey, itu kita dah belajar minggu lepas. Kemudian kita dah belajar tuntutan-tuntutan setiap ayat tersebut. Apa yang nak dituntut daripada setiap ayat kan? Okay, hari ini kita nak tengok kepentingan surah Al-Ikhlas. Apa kepentingannya? Kenapa kita nak kena baca? Kenapa, apa dia, apa lebihnya dia? Kepentingan dan kelebihan surah Al-Ikhlas. Okey, di tengah ni ialah surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, ini saya ambil daripada buku teks kamu ya. Gambar ni dari buku teks kamu. Okey, yang pertama. Boleh nampak tak tu? Okay, yang pertama, siapa boleh bacakan yang pertama? Menguatkan pegangan akidah kepada keasaan Allah. Ya, terima kasih Amani. Itu yang pertama ya, menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Itu penting surah Al-Ikhlas ni. Surah Al-Ikhlas ni dapat menguatkan akidah kita. Dia sebab dia menceritakan tentang ketauhidan kan, ingat lagi ya, tentang tauhid, ketauhidan, iaitu pengesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pegangan kita dalam hati kita berpegang teguh bahawa Allah itu wahidun, Allah itu esa. Okey, ini pentingnya surah Al-Ikhlas yang pertama. Okey, yang kedua siapa boleh baca yang kedua ni? Saya. Irina, baca Irina. Menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Ya, bagus Irina, terima kasih. Okey, yang kedua, kepentingan surah Al-Ikhlas ni dia dapat hindarkan diri kita daripada perbuatan syirik. Kamu tahu tak syirik ke apa? Siapa boleh bagi tahu Ustazah apa syirik? Perbuatan syirik tu macam mana? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Syirik itu ialah menyekutukan Allah. Maksudnya menyamakan, menyamakan, menganggap benda lain sama macam Allah. Itulah syirik. Syirik ni satu dosa besar, dosa yang sangat besar. Kita tak boleh samakan Allah dengan siapa-siapa pun, dengan apa-apa pun. Kita kata Allah maha besar, Allah maha tinggi, Allah maha hebat, kita boleh membayangkan seperti apa tak payah, sebab memang tak ada apa pun yang boleh dibayangkan sepertinya tu. Okey. Jadi dalam surah Al-Ikhlas ini dia dapat menghindarkan diri kita daripada perasaan syirik. Jadi kita baca-baca-baca, kalau kita rasa macam nak jaga akidah kita, kita baca surah ini selalu. Ya, supaya dapat menghindarkan perasaan syirik. Okey, macam mana cara? Cuba bagi cadangan kat Ustazah.
macam mana cara kita nak hindarkan syirik dalam diri kita. Nak hindarkan daripada kita melakukan perbuatan syirik. Ha, contoh syirik, contohnya kita apa, orang pergi menyembah kubur lah, apa, pergi menyembah berhala, atau pergi minta nombor ekor kat kubur lah, macam-macam kan. Ha, jumpa pokok pelik-pelik sikit, minta macam-macam. Itu syirik lah tu. Okey, agak-agak apa cara kita nak menghindarkan diri kita daripada syirik? Cuba solat. Bagi cadangan. Bagus, Indina. Solat, betul? Sebab solat, solat dia menjaga kita. Lagi? Berdoa. Berdoa. Mengingati Allah. Bagus, ha? Banyak idea kamu. Betul ya. Ha, semua tu dapat menguatkan kita, mengingatkan kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat tu kan, ha? Solat tu sebenarnya penting. Kita buat solat, kita jaga solat, kita tunaikan solat pada waktu apa semua. Sebenarnya solat itu yang akan jaga kita balik. Ha, kita tak sedar. Ha? Sebenarnya solat akan menjaga diri kita. Dalam Al-Quran Allah sebut inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah kamu daripada buat perkara-perkara mungkar dan juga perkara-perkara keburukan. Tanpa kita sedar, solat itu sendiri, ya, dia menjaga kita. Sebab dalam solat kita banyak berdoa kepada Allah. Sebenarnya Allah lah yang jaga kita kan. Ha, ya. Bila kita berajin menunaikan solat, kita buat solat dengan betul apa semua, Allah akan jaga kita. Allah akan pelihara kita. Solat itu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Taala. Okey, dan antara benda yang lain ialah cara nak hindarkan, tambah ilmu. Ha, itu pun penting. Ilmu itu sangat penting. Kadang kita tak tahu perbuatan ni, oh syirik rupanya. Ah, kita tak tahu kan. Contohnya permainan kan. Oh seronok nak main-main, main panggil hantu. Ah, kalau siapa tengok cerita malam tadi pada, ha, malam tadi last, apa, gaib apa benda tu kan. Yeah, ada dia jenis permainan. Dia main puja-puja, permainan tu syaitan, dia puja syaitan. Dalam permainan tu dia memuja syaitan. Kita, kalau siapa yang tak tahu, dia ingat itu just permainan biasa, main tak ada apa-apa. Sebenarnya sebab itu kita kena ada ilmu juga. Benda mana yang boleh kita buat, perkara apa yang kita tak boleh buat, perkara apa yang menghampirkan kita dengan syaitan, perkara apa yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ada ilmu, kita akan berjaga-jaga, betul? Sebab itu ilmu itu penting. Jadi antara perkara untuk menghindarkan diri kita daripada melakukan syirik, kena kuatkan ilmu kita. Kena rajinlah tambahkan ilmu kita, terutamanya ilmu agama. Okey, boleh faham tak anak-anak? Boleh. Alhamdulillah. Okey, boleh nampak tak yang ketiga ni? Okey, yang ketiga apa dia? Saya. Ha, Adam. Okey, Adam. Adam Darwish. Sentiasa berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Bagus, Adam. Okey. Yang ketiga, kepentingannya, bila kita membaca surah Al-Ikhlas ni, kita akan ingat bahawa Allah sahaja tempat kita nak berdoa, kan? Allahus Samad. Allah itu tumpuan, kan? Jadi sentiasalah bila nak berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang biasa kalau kita berdoa minta tu, kalau sebut doa tu, doa kepada Allah lah, kan? Maksudnya nak meminta. Doa tu macam maksudnya meminta. Bila nak meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikir benda lain lagi selain Allah. Yang selain daripada tu, kita boleh usaha. Contohnya kita nak minta sihat. Kita nak minta kita ni sihat. Kena usaha. Usahanya ialah pergi klinik, jumpa doktor, makan ubat. Bukan kita minta sihat tu dekat doktor, bukan kita minta sihat tu dekat ubat, tetapi makan ubat, jumpa doktor itu adalah usaha kita. Kita minta untuk kesihatan itu, minta kepada Allah. Sebab itu selepas usaha ada doa dan tawakal, barulah Allah akan bagi. Kalau Allah yang, kalau Allah nakkan kita jadi sihat, Allah akan bagi sihat. Walaupun tak makan ubat, sihat. Kan? Demamlah sikit-sikit, kemudian tak sempat pergi jumpa doktor, dah sihat. Tak sempat makan ubat, dah sihat. Sebab Allah yang izinkan.
Okey, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau ada orang tu sakit, ya, kalau Allah tak izinkan dia sehat, buatlah macam mana sekalipun kan, habis duit beribu-ribu, tetap Allah, kalau Allah tak izinkan tetap dia tidak sehat. Ya, kalau Allah nakkan dia meninggal, meninggallah juga dia. Kan semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apa-apa pun kita kena ingat apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik. Kadang-kadang kita rasa, ish ni, kenapa Allah buat kat aku macam ni kan? Aku ni sakit apa semua. Tapi kita tak boleh mengeluh macam tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat apa saja yang Allah jadikan, Allah berikan, itu adalah terbaik untuk kita. Ada hikmahnya supaya kita lebih rapat dengan Allah dan sebagainya. Ya. Okey, itu sentiasa berdoa kepada Allah. Kadang-kadang Allah uji kita, dalam Al-Quran Allah sebut, untuk menguji kamu, Allah bagi ujian nak tengok sama ada kamu tu bersyukur ataupun semakin kufur. Allah uji nak tengok kita ni semakin rapat dengan Allah ataupun semakin jauh dengan Allah. Kadang-kadang Allah bagi ujian dekat kita. Allah uji sedikit nak tengok kita ni semakin rapat dengan Allah ataupun semakin jauh dengan Allah. Okey, jadi kita ni sentiasalah kena berdoa kepada Allah supaya kita ni sentiasa hampir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Okey, seterusnya yang keempat ini. Siapa boleh baca? Nak. Okey, Amani baca, Amani. Ya. Satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Okey, terima kasih Amani. Itu dia ya. Satu kali. Ini kelebihan Al-Quran ni. Kelebihan surah Al-Ikhlas ni. Ini kelebihan surah Al-Ikhlas. Surah lain tak ada dapat kelebihan macam ni. Satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Satu per tiga. Satu daripada tiga Al-Quran. Itu dia. Bila baca tiga kali, cukuplah satu Al-Quran. Kalau setiap hari kamu baca surah Al-Ikhlas tiga kali, maksudnya kamu dah baca satu Al-Quran sepenuhnya. Tu dia. Tapi tak bolehlah nak baca lah surah lain, nak baca surah Ikhlas je. Surah lain tak nak tengok langsung. Tak bolehlah juga macam tu. Ni dia punya kelebihan dia ataupun fadilat dia. Kelebihan kehebatan surah Al-Ikhlas tu nak bagi tahunya. Menyamai 1/3 Al-Quran. Okey, yang keempat. Okey, yang kelima. Nampak tak? Saya ingat dah ya. Saya. Okey, Akilah. Baca Akilah. Allah ketiba Akilah. Sekejap ya, Akilah. Nampak tak? Yang kelima. Ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Okey, terima kasih Akilah. Alhamdulillah. Okey ya. Ganjaran syurga ya, siapa yang mengamalkan surah Al-Ikhlas, Allah janjikan ganjaran syurga. Allah nak bagi syurga. Ya, kelebihan dia ni. Kelebihan surah Al-Ikhlas, bukan senang-senang kita ni nak masuk syurga ni, siapa tak nak? Siapa tak nak masuk syurga? Semua orang nak. Jadi amalkanlah surah Al-Ikhlas. Kita boleh amalkan bila-bila sahaja, di mana-mana. Terutamanya dalam solat kan. Dalam solat susah sangat nak baca surah banyak-banyak. Baca surah Al-Ikhlas ni susah apa? Dahlah pendeknya 4 ayat je. Setiap hari boleh baca. Sebelum tidur baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Dah cukup satu Al-Quran kan. Bila-bila masa saja, bila tak nak berzikir apa dah, bacalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Fatihah, surah yang kita hafal tu boleh kita baca, jadikan amalan. Okey, yang dijanjikan masuk syurga, ganjaran syurga. Okey, yang keenam. Nampak ayah. Tak? Okey, baca. Diampunkan dosa oleh Allah. Ya, terima kasih Adam. Diampunkan dosa oleh Allah ya. Ni antara kelebihan dia ya.
bila baca surah Al-Fatihah, Al-Fatihah adalah surah Al-Ikhlas, ya, kita amalkan, diampunkan dosa, insyaAllah. Dosa-dosa yang kecil-kecil lah. Kalau dosa yang besar melakukan syirik, memang tak boleh tak ampun lah, itu dosa besar. Jangan buat dosa-dosa besar kan. Okey. Diampunkan dosa oleh Allah. Itu kelebihan surah ni. Okey, ada lagi satu. Nombor 7. Saya. Kak Haman ni. Membentuk keperibadian Muslim. Ya, bagus Amani. Terima kasih. Bagus. Okey, membentuk keperibadian Muslim. Membentuk daripada surah Al-Ikhlas ni sebenarnya dapat bentuk peribadi yang baik. Keperibadian Muslim. Apa yang dimaksudkan peribadi Muslim ni? Keperibadian Muslim, nama macam nama subjek waktu kat pasti je. Siapa yang sekolah pasti tahulah. Ada buku keperibadian Muslim. Okey, membentuk keperibadian Muslim maksudnya bentuk orang Islam yang berakhlak. Akhlak macam mana? Agak-agak akhlak yang macam mana ni orang peribadi Muslim ni? Baik. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia kan, membentuk akhlak seseorang yang mulia. Orang Muslim ni bila sebut perkataan Muslim ni orang Islam. Orang Islam ni dia kena tunjukkan akhlak yang mulia di hadapan semua orang lain supaya menjadi contoh. Kan? Selain daripada menjadi apa, sekaligus dapat berdakwah, mengajak orang lain masuk Islam sama. Bila orang kafir tengok bagusnya orang-orang Islam ni baik-baik, apa semua lemah lembut, cakap sopan santun, ada sampahnya pun sampah buang. Okey. Jadi itu antara contoh-contoh akhlak yang baik, orang akan tertarik. Macam mana dengan Nabi, kita tengok Nabi menunjukkan akhlak mulia dia. Ramai yang memeluk Islam. Orang caci dia, orang keji, orang hina dia, orang ejik dia, gila, ahli sihir dan macam-macam. Tabur duri di jalanan, buang sampah kat depan rumah. Nah, macam-macam lagi ya, buang najis ketika Nabi tengah solat. Tapi akhlak mulia Nabi, Nabi tak pernah membalas, tak pernah apa melawan balik. Dengan akhlak mulia yang Nabi tunjukkan, orang ramai yang tertarik dengan Islam disebabkan akhlak Nabi yang sangat mulia. Baiknya, baik sangat-sangat. Akhirnya orang akan, orang lembut hati untuk memeluk Islam. Kan? Nabi tu sampai satu masa, orang dah tak buang sampah depan rumah dia tu, dah tak tabur diri, dia pula heran. Mana pergi orang ni? Mana pergi makcik ni? Rupanya bila dia tanya-tanya, rupanya tak sihat. Bila tak sihat, Nabi ziarah pula. Padahal orang tu kira buat jahat dekat dia macam-macam. Pergi ziarah pula, kan, tu menyebabkan orang ni tertarik hati, lembut hatinya melihat keunggulan akhlak Nabi ni. Ia menyebabkan ramai yang meluk Islam. Akhlak Nabi ni bila dikaji waktu zaman sekarang ni pun ada, ada ahli pengkaji, ahli orang-orang Inggeris yang mengkaji apa si akhlak kategori manusia kat dunia ni, siapa yang ranking nombor satu. Nama Nabi Muhammad nombor satu di dunia sejak zaman dulu sampai akhir. Tu dia. Ada dah orang yang mengkaji. Okey, itu contoh. Inilah dia tujuh kepentingan surah Al-Ikhlas dan juga kelebihan dia sekalilah. Tujuh surah Al-Ikhlas ni. Tujuh kepentingan. Alhamdulillah Ustaz Zaharah, kamu boleh ingat semuanya ya. Tadi kita dah sebut, dah senaraikan satu persatu. Jadi objektif kita dah tercapai dan kita pun telah menjelaskannya. Okey, kita tengok seterusnya. Ada tazkirah. Ni dia. Okey, Ustazah nak seorang baca. Saya. Okay. Baca Amani. Cepat benar dia. Daripada Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apakah
seorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam seperti Al-Quran. Mereka pun berkata, dan siapa antara kami mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah bersabda, Qul huwallahu ahad. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Alhamdulillah, bagus Amani, lancar bacaannya. Okey, ya. Ni hadisnya daripada hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Daripada Abu Darda. Abu Darda enam orang, nama sahabat Rasulullah, ya. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ni hadis ni Abu Darda yang cerita, kan. Dia dengar Rasulullah bersabda. Masa tu Rasulullah berkata dekat sekumpulan sahabat dia lah, Abu Darda pun ada dalam tu, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam sepertiga Al-Quran? Nabi tanya, ada tak di kalangan kamu ni yang boleh satu malam baca satu per tiga Al-Quran? Al-Quran tu kan kalau kita tengok kan tebal. Tu dia nak baca satu per tiga daripada Al-Quran tu agaknya berapa ratus, puluh-puluh muka surat. Lepas tu bila Nabi bertanya, orang lain pun macam heran-heran. Lepas tu mereka pun jawab, siapa Rasulullah? Ada ke? Macam tu lah kan, kalau bahasa kita. Siapa antara kami mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Dia tanya balik kat Rasulullah. Ya? Rasulullah tanya kat diorang. Diorang tanya balik kat Rasulullah. Siapa Rasulullah? Ada ke kami ni yang boleh baca satu per tiga Al-Quran satu malam? Macam tu. Kemudian Rasulullah pun menjawab. Rasulullah bersabda, Qul huwallahu ahad. Ya, surah Al-Ikhlas ni, surah Al-Ikhlas nama dia juga disebut dengan surah Qul huwallahu ahad. Bukannya satu ayat saja, maksudnya sampai empat ayat tu lah satu surah tu adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, Rasulullah yang bagi tahu. Ya, Rasulullah yang bagi tahu. Surah Al-Ikhlas ni sebanding, maksudnya sama dengan satu per tiga Al-Quran. Ini contoh. Ini satu per tiga. Kalau kamu tak faham satu per tiga macam mana. Ini contoh satu per tiga. Ada tiga kotak, satu per tiga. Ini baca sekali, baca kali kedua dapat dua per tiga. Baca kali ketiga dapat tiga per tiga, sama juga dengan satu Al-Quran contohnya lah ni. Sama dengan satu. Faham itu ya? Itulah dia satu per tiga. Bila kita baca tiga kali surah Al-Ikhlas, kita telah seolah-olah satu Al-Quran. Ya. Dalam hadis lain pula ada daripada Aisyah, Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah. Ke Fatimah? Fatimah kot. Anak Rasulullah. Telah menceritakan yang mana Rasulullah suruh Fatimah, anak dia tu, wahai Fatimah, sebelum tidur, pertama sekali, pesanan-pesanan Nabi masa tu, pertama sekali, berselawatlah untuk seluruh rasul-rasul di inilah semua rasul yang ada, doakan ke semua rasul-rasul. Ramai rasul ni, bukannya setakat 25 tu je, beratus-ratus kan. Tu rasul, nabi lagi, nabi beribu-ribu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Rasulullah kata sebelum tidur baca Al-Quran satu Al-Quran tu. Satu Al-Quran yang lengkap 30 juzuk tu. Baca habiskan dulu. Nganga-nganga lah Aisyah, apa Fatimah ni, macam mana nak buat. Banyak tu tak lihat, tak lihat tidur lah kopi tu. Kan? Kemudian Rasulullah ajar. Ya? Kalau nak berselawat tu, maksudnya berselawat ke atas Nabi, seorang Nabi Muhammad, Allahumma salli 'ala Muhammad, seolah-olah kita berselawat ke atas semua Nabi yang lain pun sama. Tu. Kemudian baca surah Ikhlas ni satu per tiga kan, bila baca tiga kali seolah-olah kita dah baca satu Al-Quran sepenuhnya. Ada satu lagi sana tak ingat dah sudah apa dia. Okey, ini contoh apa hadis yang berkaitan dengan surah Al-Ikhlas yang mengatakan dia adalah satu per tiga daripada Al-Quran.
Quran. Okey, boleh tak kamu mengamalkan baca 3 kali satu hari kurangnya? Boleh tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, yeah. Bukan susah kan kita dah hafal. Bila kita baca dalam solat pun kita dah baca dah. Kalau kita solat 5 kali satu hari, 5 waktu kita satu hari semalam kita baca. Surah dah 5 kali dah. 5 kali dah surah dah terlebih daripada 3. Maksudnya dah melebihi satu Al-Quran kan. Sebelum tidur kita baca lagi surah Al-Ikhlas. Okay. Ni antara kelebihan surah Al-Ikhlas. Okay. Kita ada juga sesi jawab soalan masa minggu lepas. Kita try yang hari ni. Kamu nak jawab? Nak masuk dalam apps ke ataupun nak jawab sahaja di sini? Apa Balkis? Kalau kamu nak masuk dalam apps, class point ya? Oh, tak boleh jawab dah. Okay, jawab sini senang. Okay, surah Al-Ikhlas dapat menguatkan apa? A. Iman. B. Makan. Menguatkan makan. Iman. Iman. Okay, kita tengok jawapan. Okay, betul. A. Okay, bagus. Arif jawab A. Aiman Faris menjawab A. Kita tengok soalan seterusnya. Ada 5 soalan saja. Surah Al-Ikhlas dapat membentuk kepribadian A. Muslim, B. Musyrik. Yang mana satu ni? A ataupun B? Okay, Amani kata A. Arif kata A. Muhammad Nafis A. Perfidas A. Adam A. Okay, pakat A belakalah. Akilah pun A. Okay, kita tengok jawapan dia. Betul. Muslim. Muslim ni kita lah orang Islam. Kepribadian Muslim. Musyrik ni apa? Musyrik ni orang-orang syirik. Orang-orang kafir. Yang syirik kepada Allah. Okey. Jawapan dia A. Kita tengok soalan ketiga. Hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan apa? A. Zikir. B. Syirik. Perbuatan apa kita kena hindarkan diri? Aman ni jawab B. Orang lain? B juga. B, 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 B. B, 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 B. Ada. Okey. Pakat jawab B pula ke? Jawapannya, ya, betul. B, ya, syirik. Hindarkan diri kita, jauhkan diri kita daripada perbuatan syirik. Okey. Yang keempat. Ganjaran bagi mereka yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Ganjaran apa? Syurga ataupun harta? A. Fidal jawab laju dia. A. Amani A. Arif A. Okay, A semua. Bagus. Kita tengok jawapannya. Ya, yeah, betul A. Alhamdulillah A. Okay. Okey, Balkis pun A. Ya, betul. Kita tengok soalan seterusnya. Yang kelima. Satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai berapa Al-Quran? 1/2 atau 1/3? Oh, cepat Amani. B. Firdaus pun B. Adam Darwish B. Aiman Faris B. Akilah B. Arif B. Muhammad Nur Hafiz B. Balkis B. Adam B. Adam. Ha, okey. Semua dah. Menjawablah tu. Jawapannya betul ke B? Betul jawapannya B. Okey, dah kita ada 5 soalan. Habis. Okey, yang ni tugasan minggu ini. Minggu lepas saya suruh kamu buat dalam buku tulis. Okey, yang ni minggu ni punya. Okey, dalam buku tulis Al-Quran. Buat dalam buku tulis Al-Quran. Pertama, salin surah Al-Ikhlas berserta terjemahannya. Salin balik surah Al-Ikhlas dan terjemahan surah tu. Yang kedua. Apa ni salah-salah ni? Bukan salin surah Al-Ikhlas. Ni tak tukar soalan-soalan minggu lepas. Ya Allah.
Ah, yang pertama ni lengkapkan benda ni, lengkapkan peta buih di bawah. Ha, soalannya macam tu. Lengkapkan peta buih di bawah, nanti Suhaila bagi dalam grup eh. Kemudian ni, maksudnya kat tengah ni kepentingan surat ikhlas. Kamu isilah balik yang tujuh tadi tu. Kan? Ha, yang tujuh tadi isilah balik dalam tu. Okay? Yang kedua, tuliskan tiga cara untuk menghindari perbuatan syirik. Ah, yang tadi kamu bagi banyak-banyak tu. Okay, so nak tiga je. Okay. Tiga cara untuk hindari syirik. Okay, boleh buat tu? Faham tak tugasannya? Faham, boleh. Okey, bagus. Yang ni, okey, yang nombor satu ni dia suruh ni ya, bukan salin surah ni. Nombor satu ni lengkapkan peta buih di bawah. Okey. Apa lagi? Dah selesai. Okey, kamu nak main kuis? Kita ada ya. Masa beberapa minit. Okey. Jadi, selesai kelas kita untuk minggu ini. Ha. Kita sambung pula minggu depan pula kita tengok tajuk apa pula, so aku tak ingat dah. Okey, sampai sini dulu. Jumpa lagi insyaAllah di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.